67 orang tewas di Gaza akibat serangan Israel dalam 24 jam terakhir pada awal bulan suci Ramadan 2024. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Sebagai informasi, warga Palestina di Gaza mulai berpuasa pada Senin, 11 Maret 2024. Mereka berpuasa di tengah kelaparan yang melanda kawasan tersebut lantaran konflik Hamas dan Israel belum berakhir. Dikutip dari Tribun News, 67 orang yang tewas itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Jumlah korban tewas warga Palestina pun kini menjadi 31.112 orang sejak perang dimulai. Dari banyaknya korban itu, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Selain timbulnya korban jiwa, warga Gaza juga tak dapat melaksanakan salat tarawih secara khidmat. Mereka bahkan dilarang untuk memasuki Masjid Al-Aqsa dan beribadah di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.